Keluarga Yosua Huta Barat siap bersaksi di sidang Eliezer pada selasa pekan depan. Apa keterangan yang akan disampaikan keluarga Yosua? Kita petang hari ini sudah bergabung dengan Rohani Simanjuntak, Bibi Yosua Huta Barat melalui sambungan telepon. Bu Rohani, selamat petang. Selamat sore, Bu. Ya, Bu Rohani, saat ini Anda dan rombongan sedang uh, perjalanan menuju ke bandara untuk berangkat ke Jakarta, benar ya? Ya, kami lagi di jalan ini mau menuju ke bandara. Baik, siapa saja Beruhandi yang berangkat ke Jakarta hari ini? Yang ikut hari ini saya sendiri, Roslin Emika, sama Sangga Sianturi. Bertiga ya? Orang, iya. Oke, okay. kalau uh, keluarga yang lain kapan berangkat? Besok hari Senin. Oke, okay. jadi total yang berangkat ke Jakarta itu siapa saja? Ada berapa orang? Uh, sebelas orang kami dari Jambi. Sebelas orang semuanya iya. Jadi saksi yang 11 orang ini dari pihak keluarga dan termasuk juga uh, kekasih dari Yosua ya. ini hadir secara ya. offline di Jakarta, hadir di persidangan ya. di PN Jaksel ya bu ya? Iya, ada hadir semua. Oke okay. baik, uh, Bu Rohani, apa yang kemudian sudah disiapkan untuk menghadapi uh, si, uh, menjadi saksi nanti dalam persidangan? Kami mempersiapkan kesehatan dan mental. Hmm. Uh -huh. uh, ada ada yang ada yang khusus sampai harus menyiapkan mental untuk di persidangan nanti. Ya kita kan namanya di persidangan itu kita nggak tahu kalian ya. lagian juga kan kita belum pernah menghadapi kayak gitu kan jadi kita harus mempersiapkan mental gitu. Baik, Pak <tuh> Burhani untuk sidang yang hari Selasa sebagai saksi di persidangan Eliezer siapa saja itu nanti Bu? Oh, semua kami hadir hari Selasa. 11 orang ini akan bersaksi untuk Eliezer. Iya, betul. Baik. Apa saja yang uh, sudah mungkin berbicara dengan pengacara terkait dengan uh, apa yang harus disampaikan dalam persidangan nanti? Oh, iya, um, apa yang dipertanyakan sama hakim sama jaksa nanti ya eh, itulah yang kami jawab, apa yang kami lihat dan apa bukti-bukti yang ada sama kami. Uh, itulah nanti akan kami sampaikan. Ke, apa ke di pengadilan. Baik baik, uh, Mis, ada ada hal yang uh, khusus misalnya soal hubungan dengan Sambo atau lain sebagainya, Ibu? Uh, masalah hubungan dengan Sambo kami, uh, kalau saya uh, nggak ada hubungan saya dengan Sambo. Tapi uh, atas Pembunuhan berencana ya kami kan ada barang-barang bukti-bukti -bara yang sudah tercantum di HP kami juga kan Ke, hmm. seperti luka-luka tembakan dan begitu juga sayatan-sayatan yang kami lihat nah, nanti kami akan di, kami saksikan di sana. Oke okay, baik jadi apa yang kemudian dilihat dirasakan oleh keluarga itu yang kemudian akan disampaikan gitu ya Bu Rohani? Iya ya? iya okay. betul. Iya. Uh, Termasuk juga soal bagaimana selama ini Yosua bercerita mungkin tentang pekerjaannya, tentang hubungannya dengan Ferdi Sambo dan juga Eliezer dan juga tersangka lainnya atau terdakwa lainnya, Bu. Itu juga akan disampaikan juga, menjadi pertimbangan juga. Iya, betul. Uh, di saatnya Yosua bekerja dengan Pak Ferdi Sambo, kan, di sana kami juga ada cerita waktu di BAP kemarin itu gimana pekerjaannya waktu Bersama dengan Perdi Sambo, jadi uh, keterangan kami di DAP akan kami terangkan juga nanti di persidangan. Gitu. Oke, okay. Iruhani iya. terkait dengan Eliezer uh, dalam sidang, ia sempat uh, menyebut, "Ya, kalau dia tidak bisa menolak perintah Sambo, gitu. Bagaimana keluarga melihat keterangan ini? Kalau pihak dari keluarga, ya, uh, dia tidak bisa menolak. Katanya, seharusnya dia menolak." Ya, e, buktinya kayak si RR ya, e, bisa menolak. Kenapa? Dia tidak bisa menolak. Kan itu. Terus seharusnya dia harus e, memberikan keamanan kepada almarhum Nopiansa Yosua. Hmm, baik, jadi Ibu merasa bahwa e, harusnya dia bisa menolak apa yang diperintahkan oleh Sambo begitu ya? Guru iya, Bani, betul. Ya? Ada juga uh, omongan, ya, bahwa Eliezer mungkin saja atau dinilai punya peluang untuk bebas dari hukuman. Kalau misalnya ia bisa membuktikan bahwa uh, apa yang ia lakukan karena perintah, begitu ada tanggapan dari keluarga soal itu. Kalau dari pihak keluarga, ya, oh, namanya sudah membunuh, harus dihukum. Dengan apa yang ditentukan di negara kita, kan, ada oh, negara kita, kan, punya hukum. Jadi kita nggak, dia tidak bisa lepas dari hukuman karena dia sudah menghilangkan nyawa seseorang. Baik, meskipun uh, sebelumnya sempat menyebut memaafkan Eliezer, tetapi tidak untuk proses hukum, begitu ya? Artinya proses hukum iya. harus terus jalan, begitu ya, Bu Rohani iya. ya? Iya. Baik, Betul. baik, baik. Bu Rohani, uh, sekarang ini semuanya uh, sedang dalam perjalanan menuju bandara, bersiap untuk terbang ke Jakarta, dan semua sekali lagi sudah siap secara fisik dan mental untuk menghadapi persidangan yang nanti akan panjang sekali juga. Ya kami ya betul kami sebenarnya udah nyampe di ini di bandara Sultan Taha. Oke okay. ada pesan khusus mungkin dari orang tua Yosua ya dan ibunya? Kalau pesannya sama kami maksudnya. Iya mm -hmm. sama ibu? Ada pesan Kalau khusus kami, yang disampaikan? Cuman cuman pesannya sama kami kemarin duluanlah berangkat nanti kita bertemu di persidangan gitu. Karena kebetulan kan orang itu eh, PNS, jadi orang itu ada persyaratannya untuk izin gitu. Jadi makanya orang itu belakangan berangkatnya. Baik baik. Uh, tadi ibu sempat menyebut soal ada bukti-bukti uh, dokumen ya soal luka dan lain sebagainya. Ada bukti-bukti lain juga yang kemudian uh, dibawa selain foto-foto luka dan lain sebagainya? Kalau kalau masalah itu kayak ada kemarin kayak sendalnya ada juga bukti dengan kami ada juga gitu. Oh, cuman kalau yang ada sama kami itu cuman foto-foto itulah yang ada. Oke. Artinya tidak ada bukti-bukti lain ya Bu? Hanya foto-foto saja ya Bu ya? Iya. Uh -huh. uh, tapi melihat semua proses yang sudah berjalan saat ini. Sudah merasa lega dari pihak keluarga? Sudah merasa lega iya. Baik tapi tentu saja prosesnya akan terus berjalan dan sekali iya. lagi proses hukum tidak boleh berhenti sampai di sini. Terima kasih Bu Rohani Simanjuntak Bibi iya, dari Yosua iya. Huta Barat. Iya, sama-sama.